bukan. Oh iya. Tapi harganya sama. Sama. Nagita Slavina. Banyak banyak jenis-jenis parfum. Ini aku beli ini parfum sing CC-an. Namanya Nagita Slavina. Biasanya Nagita aja di atas, ini cuma beda kemasan aja. Yossi Lope, love banget. Halo pemirsa, ini aku sekarang sama Bagas. Bagas lagi buka puasa. Buka puasa, Gas? Oke. Lauk apa itu? Nasi kuning. Ini lagu di depan. Katanya puasa kok, Mak? Ya, bukan. Oke pemirsa, aku mau beli parfum dulu. Parfum Kuntek. Wait, ada motor. Ini mobil. Jadi aku mau beli parfum pemirsa. Parfumku tuh ya parfum miliar gitu. Cari minyak wangi. Yang namanya siapa? Nagita ada? Nagita Slavina. Iya. Gak ada ya? Kemarin ada, sekarang kan udah tak ambil satu. Bukan. Oh iya. Tapi harganya sama. Sama. Nagita Slavina. Makasih Bu. Ini aku beli parfumnya pemirsa. Namanya Nagita Slavina. Banyak jenis-jenis parfum. Ini aku beli ini parfum sing CC-an. Namanya Nagita Slavina. Biasanya Nagita aja di atas, ini cuma beda kemasan aja. Harganya cuma 10 juta. Ya, Gas. Mobilnya Bagas yang mana? Yang ini apa yang itu? Yang mana? Yang putih. Mobil itu. Oh, bukan Expander ini. Ini. Oh, yang ini. Yang ini apa? Yang ini. Yang mana yang bawa S itu? Yang bawa S ini. Ini mobilnya Bagas. Nah, itu. Oh, enggak mau yang ini. Enggak mau yang ini. Udah. Oke pemirsa, ini rambutku acak-acakan. Ini aku lagi di pasar seni ya, di Legian. Assalamualaikum. Ini lagi di tempatnya saudara Bali Wijaya Printing. Jadi di sini banyak sekali kayak jual tas, baju-baju gitu pemirsa. Oke pemirsa, ini udah seminggu puasa ya. Alhamdulillah tadi sahur, nggak kelewat lagi. Gimana kabar nih? Alhamdulillah. Oke, pemirsa mau ngobrol dulu ya. Ini sama pengusaha apa ya? Apa namanya? Kali ini? Arsop. Arsop, pengusaha Arsop di Legian pemirsa. Nah, buat kalian yang mau beli-beli nanti tak tunjukin satu persatu bareng. Boleh kan? Boleh. Tak videoin. Oke pemirsa, sambil nunggu orderan aku bakalan ajak kalian untuk review beberapa barang di sini yang sangat bagus dan beraneka ragam. Kita mulai dari mana ya? Nah, ini untuk tas ada koper yang mau perjalanan jauh. Ini cocok nih. Tapi kemarin istriku beli yang
agak tinggian dikit. Terus ini ada juga tas-tas. Nah, ini pemirsa. Nih. Tuh, ada yang model Gucci, ada Louis. Nah, kayaknya ini bagus nih. Ini ya. Ini pemirsa kalau dipakai jalan atau keluar. Kalau mau yang lebih unik-unik, ada yang warna-warni di sini ada juga. Selain itu, di sini juga ada parfum, dompet. Nah, itu dompet parfum. Ini ada parfum, ada dompet, ada topi juga pemirsa. Tasnya ini bagus-bagus nih. Aku suka yang ini pemirsa. Yang tengah ini suka. Kalau kondangan-kondangan tuh bisa dipakai. Tuh. Banyak sekali ya pemirsa. Tuh. Warna itu tuh bagus. Tuh. Banyak sekali nih pemirsa. Kalau kalian mau datang langsung, pasti banyak disikat ini. Tuh. Ini juga bagus, ini pernak-pernik, ini bagus banget, saya suka. Tuh. Itu ada tas untuk anak-anak. Di sini juga ada baju, ada sendal. Tuh pemirsa. Halo pemirsa, sekarang aku ada di Celuk, di tempat dekat tempat tinggalnya suaminya Mbak Nova. Ini aku lihat ada tanaman ini loh pemirsa, melon pemirsa. Ya Allah, bagus sekali buah-buahnya. Ada melon, terus ada semangka. Aku jadi ingat daerahku ya kan. Karena pasti banyak tanaman melon sama semangka. Gitu. Kalau semangkanya masih belum kelihatan. Kalau melonnya baru ada. Jadi hari ini itu sampai dari pasar seni, art shop, terus ke pertanian-pertanian ini juga. Sampai ke pekerjaanku juga. By the way, kok ada yang dibuang ini pemirsa? Kenapa ya? Nah, ini pemirsa, ini ada lo pemirsa, itu isi, tapi ada beberapa yang dibuang. Ya wis lah pemirsa, aku mau lanjut dulu kerja karena dapat orderan. Ini enaknya gitu kerja sambil liburan. Ya wis pemirsa, terima kasih, sampai jumpa.